Apakah dipilih dari forum atau penunjukan langsung? Ini penunjukan langsung hmm. oleh konferensi wali gereja Indonesia atas rekomendasi hmm. dari kedutaan besar Vatikan yang di Jakarta. Hmm. Jadi langsung ya penunjukan langsung, langsung dari KWI ya. begitu? Iya betul. Da ada keraguan atau kekhawatiran nggak Pak ketika ditunjuk begitu? Sangat, hmm. sangat ragu apakah saya mampu memimpin tim untuk kedatangan. Beliau yang sebenarnya tidak ada referensinya hmm. sama sekali di Indonesia karena kedatangan Paus sebelumnya adalah tahun 1989 hmm. di mana sarana-prasarana dan kondisinya uh, kemasyarakatan, sosial politik juga sangat berbeda. Hmm. Jadi penunjukan itu kapan Pak? Tepat. Bulan Januari. Bulan Januari? Tahun 2024. Tahun ya. ini, ya. langsung menyiapkan segala sesuatu Betul. begitu ya. Ada uh, cerita apa ya Pak? Cerita yang menarik misalnya ada uh, kesulitan atau kendala yang dialami dalam mempersiapkan kedatangan Paus seperti apa? Uh, tantangannya banyak. Hmm. Tantangannya banyak karena acaranya itu uh, dari selama 8 bulan ini terus anu berubah ya. Jadi hmm. ada yang ditambah, ada yang digeser jadwalnya hmm. ya. Dan juga ini kan karena acaranya kalau mulai dari uh, ketibaan atau kedatangan sampai kepulangan itu kira-kira itu 13 acara hmm. ya. 13 acara dengan empat acara pribadi hmm. yang di Kedutaan Besar Vatikan. Nah, ini tantangannya luar biasa hmm. ya. Karena setiap acara itu pesertanya beda. Hmm. Ya baik dari misalnya di istiqlal kan beda pesertanya dengan yang misal di gbk hmm. ya. lalu misal pribadi di Nunciatura juga uh, yang apa namanya umat yang datang juga setiap kali beda pertemuan dengan jesuit beda lagi dan sebagainya ini yang multifaceted uh, apa audience ini yang harus di manage hmm. okay. dan juga tantangan yang besar adalah dari segi keamanan menurut saya hmm. ya bahwa karena uh, arahan dari Vatikan bahwa beliau tidak ingin menggunakan kendara kendaraan yang apa, menggunakan persenjataan, hmm. tidak ingin kendaraan yang ada uh, yang lapis baja atau anti peluru, ya. hmm. kacanya akan dibuka dan itu sudah diberitahu sebelumnya hmm. bahwa kacanya pasti akan dibuka hmm. kalau ada kerumunan orang pasti dibuka ya kecuali di jalan tol ya. Hmm, karena paus akan menyapa juga begitu. Betul, ya. Menyambut ya. di uh, sepanjang jalan paus tiba jalan, begitu. Betul. Ya. Tapi yang jadi pertanyaan ini Pak ada uh, kendala juga enggak dari Vatikannya sendiri? Hmm, kendala dari Vatikan sih relatif tidak ada sih ya. Tidak ada ya. Tidak ada uh, kendalanya tidak ada hanya uh, guidance-nya sangat detail sih. Hmm. Jadi di uh, diskusinya atau dialog tentang persiapannya sangat detail jadi hmm. dan juga bertahap hmm, gitu. okay. nah ini kan persiapan dana kemudian juga uh, akomodasi lah untuk pa kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia ini dari umat Pak atau seperti apa ya ini uh, kami mengumpulkan kira-kira uh, 56 miliar hmm. itu berasal dari kontribusi umat hmm. ya jadi Ya kalau kontribusi umat ya kan nggak usah diumumkan di koran ya atau hmm. di medsos, jadi diam-diam hmm. aja gitu ya kan ya kan kalau memberi mestinya nggak usah nula, nggak usah cerita lah gitu hmm. ya itu kira-kira. Hmm. Berarti ini uh, semuanya dari umat dipersiapkan sematang mungkin begitu ya Pak. Detail-detail apa saja yang diperhatikan sama Pak Jonan begitu dalam menyusun nanti penyambutan kedatangan paus selama kunjungan juga dari tanggal 3 September sampai 6 September apa aja detail yang diperhatikan? Oke. Okay. Uh, yang pertama itu karena beliau melakukan kunjungan, ini adalah kunjungan sebagai kepala negara. Yang hmm. pertama jadi kunjungan kenegaraan, yang kedua adalah kunjungan apostolik, jadi kunjungan kepada umatnya. Yang ketiga ini, beliau ini sebenarnya juga kunjungan kepada masyarakat atau bangsa Indonesia. Hmm. Ya. Jadi, dari situ kami melihat bahwa satu ada kesepakatan dengan pemerintah yang luar biasa, pemerintah sangat mendukung bahwa kedua belah pihak ini mestinya bisa saling support ya hmm. supaya kunjungan ini baik hmm. ya, itu yang pertama detail yang diperhatikan banyak sekali hmm. ya jadi mulai uh, yang paling besar itu masalah keamanan, keamanan. Ya, masalah kondisi sosial politiknya bagaimana lalu masalah venue ya venue ini sarana, prasarana, pengunjung ya termasuk sampai dengan masalah alat pengeras suara misalnya hmm. ya alat pengeras suara lalu kabelnya bagaimana makanannya bagaimana ketertipannya bagaimana dan sebagainya sampai dress code dan sebagainya ini hmm. sampai kita pikirkan betul betul dan juga transportasinya kendaraannya hmm. gitu kendaraan untuk menyapa umat di gbk dan di Stadion Madya juga luar biasa hmm. ya kan betul. Nah, itu dibuat di Pindad, terima kasih sekali hmm. uh, kepada Bapak Prabowo yang mendukung pembuatan uh, Jeep Maung, ya. hmm. itu, itu langsung dibuat uh, apa namanya special made gitu hmm. untuk kunjungan Sri Paus ya, mestinya Pindad juga senang lah ya. Hmm. Jadi ditandatangani itu selesai mobilnya ditandatangani mungkin masuk museum di Pindad untuk display, gitu. hmm. itu bagus sekali. Hmm detail sekali ya Pak ini detail, detail. dan yang yang menarik nih saya tuh ingin tahu banget kenapa sampai akhirnya dipilih Innova Zenix itu karena yeah. dari sekian banyak uh, mobil yang dipakai dan sering dipakai oleh masyarakat Indonesia kenapa akhirnya milih uh, itu gitu uh, mobil tersebut dan kenapa Paus bisa sampai duduk di depan ceritanya bagaimana kan sebetulnya kalau mau menyapa umat, Pak masyarakat Indonesia yang menyambut itu kan bisa saja dari uh, kursi belakang gitu ya yeah. itu gimana ceritanya Pak yeah. jadi Uh, sebenarnya, ini kami diskusi panjang. Hmm. sekitar tiga bulan terakhir sebelum kunjungan beliau dengan uh, tim, tim tim Ajunya Vatikan. Kami ngajukan nih, berkenan nggak? Misalnya, mobilnya uh, pertama itu yang kami tawarkan itu Alphard, karena hmm. kalau sedan itu terlalu rendah, oh. ya terlalu rendah kan? Duduknya beliau ingin menyapa umat, tapi kalau terlalu sedan kan terlendah. ya, hmm. ya uh, ground clearance-nya juga rendah. Oke. Okay ditolak terlalu mewah, hmm. udah ditawarkan lagi, Foxy, ditolak juga, ya terus ditawarkan lagi, uh, Hyundai, hmm. ya yang agak besar hmm. itu, ya ada Pali. ada macam-macam kan Hyundai yang besar ya, hmm. oh, ada Palisade, ada apa segala macam, dikatakan terlalu mewah, Dikat, terus diminta, coba yang mobil rakyat apa, ya memang begini, kalau Avanza, saya pikir karena beliau size-nya juga besar ya. Hmm. Ya, orangnya juga besar. Hmm. Ya, kalau Avanza mungkin terlalu kecil ya. Hmm. Jadi yeah. mungkin kurang nyaman untuk beliau. Pikir-pikir-pikir akhirnya kami usulkan, mau enggak hmm. kalau Toyota Kijang akhirnya disepakati. Hmm. Asal warnanya putih dan kaca, kacanya tidak boleh diberikan kaca film. Hmm. Ya, karena beliau ingin melihat langsung uh, sepanjang perjalanan dan pasti kacanya akan dibuka kalau hmm. ada masyarakat. Gitu. Hmm. Jadi uh, sudah banyak mobil jenis mobil yang ditawarkan, akhirnya yang sampai di ACC itu ya yeah. uh, Inova jenis yeah. yeah. itu Betul. dengan segala uh, apa ya tadi requestnya uh, warna putih, kaca filmnya jangan tebal. Tapi tadi yang kenapa kok duduk, -duduk? duduk di depan? Di depan. Nah yeah. itu duduk di depan karena saya yakin beliau itu ingin menyapa masyarakat dengan hmm. lebih 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 langsung ya, hmm. lebih terbuka. Hmm. Kalau duduk di belakang bisa. Ya, namun kan kaca kaca yang di belakang ini kan lebih sempit, terbatas ya, ya hmm. uh, gitu. Lebarnya kan lebih lebar kaca di hmm. depan. Hmm. Artinya memang ini kenapa bisa duduk di depan karena memang lebih ingin dekat menyapa Betul. umat menyapa masyarakat Betul. yang kan mulai kedatangan loh, hmm. mulai landing di uh, terminal VIP Suta hmm. itu kan kacanya sudah dibuka hmm. kecuali yang masuk ke uh, jalan tol. Hmm. Lalu Pak ini uh, kalau kita lihat dari Kunjungan paus dari tanggal 6 sampai eh tanggal 3 sampai tanggal 6 maaf ya ini kan lancar sekali gimana sih bapak bisa mengakomodir itu jadi ibaratnya kalau saya bilang ini tanpa kendala lah hampir tanpa kendala ya iya ya yang pertama sih uh, kalau kawan-kawan ya kawan-kawan di panitia juga ketua KWI Monsinyur Anton bapak Kardinal juga hmm. dan juga Uh, nuncio, jadi duta besar Vatican juga selalu mengatakan ini semua karya Tuhan sih. Hmm. Ya. Hmm. Jadi kami hanya menjalankan aja, gitu. hmm. karena detailnya banyak sekali, ya misalnya dari cuaca, bagaimana kita mengatur cuaca kan nggak mungkin, nggak mungkin. iya, Tuh. gitu, hmm. ya mengatur traffic itu dengan harapan bahwa kemajuan kemajemukan kita, kemajemukan Indonesia ini bagaimana. Masyarakat dilarang misalnya di pinggir jalan kan nggak mungkin, ya. Hmm. Dan saya yakin yang misalnya ingin melihat uh, kendaraan paus lewat pelan-pelan dan dibuka kacanya itu saya yakin bukan hanya umat Katolik, ya. hmm. gitu. Hmm. Ya, jadi ini yang kita ya ini semua karya Tuhan lah bisa baik ini. Ya di balik segala upaya, usaha dan juga persiapan yang dilakukan semata mungkin dengan berbagai pihak begitu ya, apa dengan sedetail mungkin, tapi tadi itu juga ada. Andil ya tidak terlepas dari andil Tuhan yang sangat besar begitu sampai akhirnya bisa membuat uh, rangkaian kunjungan Paus Fransiskus uh, sangat lancar bahkan tanpa kendala begitu ya, ya Pak. Nah uh, saya juga ingin tahu selama kunjungan Paus ke Indonesia Pak Jonan sempat uh, berbincang langsung nggak ada pandangan dari Paus Fransiskus tentang Indonesia seperti apa? Oke, uh, saya tidak memiliki kesempatan berbincang panjang dengan hmm. beliau. Namun kalau dari uh, humili dari uh, apa sambutan beliau di dalam misa di GBK, GBK ya atau lalu juga dalam percakapan dengan kops diplomatik hmm. dan juga dalam acara lain misalnya di Istiqlal, di Katedral, di Graha Pemuda, di KWI itu beliau selalu mengatakan bahwa satu perlu menjaga kepinikan ini sebagai suatu aset yang besar hmm. ya. Yang kedua itu adanya keimanan atau keyakinan atau keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa dalam bentuk agama apapun hmm. ya. Juga beliau juga menyebutkan adanya uh, persaudaraan ya. Jadi ini persaudaraan. Ini kalau saya mengartikan pribadi sih ini harus ada rasa saling Uh, membutuhkan dan saling melengkapi, ya. Hmm. Jadi brotherhood atau sisterhood lah, ya. Hmm. Nah, yang terakhir itu bela rasa atau cinta kasih. Ini mesti ada. Jadi kalau ada konflik, untuk menghindari ya harus ada dialog dan sebagainya. Kan ini beliau tidak mengkritik, beliau tidak mengharuskan begini begitu, ya. Tapi beliau menyarankan harus ada dialog dan ada bela rasa, ada empati lah, hmm. ya, gitu. Hmm, ya tadi sempat disinggung juga beberapa hal mungkin yang memang ini menggambarkan Indonesia sekali ya Bineka Tunggal Ika. Betul. Nah pertanyaannya Pak, Paus ini sempat mencoba uh, makanan khas Indonesia nggak selama di Jakarta kemarin? Oh, kalau di kedutaan uh, besar Vatikan mm -hmm. itu saya tidak tahu karena memang dirahasiakan. Mm -hmm. uh, tapi kalau di uh, pesawat Garuda dan sebagainya pasti ditawari. Hmm. Ya pasti tawarin dan saya yakin beliau juga mencicipi satu hmm. dua lah. Hmm. Jadi sebetulnya uh, ya, ada lah ya satu ada. makanan khas Indonesia Betul. yang dicoba. Kebudayaan juga pak mungkin uh, ada yang dilihat uh, ataupun juga diperhatikan sama Paus begitu kebudayaan Indonesia. Kalau kebudayaan sih banyak ya hmm. kebudayaan banyak. Jadi uh, beliau misalnya di hmm. apa, acara di Gerai pemuda juga di Uh, di Istiqlal mm -hmm. ya dan juga di KWI juga acara misa dan sebagainya memang selalu diminta bahwa kita juga menampilkan warna budaya okay, setempat yeah. gitu mm -hmm. makanya kalau lihat di misa wah semua pakai ada yang pakai pakaian adat dan sebagainya mm -hmm. ya, itu mm -hmm. tapi ada yang disampaikan kayak ini paling berkesan apa gitu sama Paus? oh uh, kalau satu spesifik acara nggak ada. Hmm. Ya. Beliau hanya menyebutkan bahwa penerimaan beliau, kunjungan beliau di Indonesia ini uh, sangat berkesan. sih. Secara hmm. keseluruhan, itu ya, very impressive lah. Hmm. Ya, very impressive di kan ini. Uh, mohon maaf, umat Katolik hmm. hanya sekitar tiga persen di Indonesia, tiga setengah persen. Mungkin ya, ini impresif sekali sih. Penerimaannya itu ternyata seluruh masyarakat itu ya. Ini luar biasa juga menyambut beliau. Hmm, luar biasa ya, jadi Paus juga punya kesan mendalam tentang Indonesia. Oh, sangat mendalam, tidak, tidak lepas juga dari tadi. Uh, akomodasi yang diberikan sama Pak Jonan ini luar biasa ya, berhasil begitu ya. Nah, Pak Jonan juga kan ini menerima penghargaan Ordo Gregorius Agung. Kalau saya, itu. tugasnya apa sih, Pak? Itu uh, sebenarnya uh, bukan tugas ya, tapi ini hmm. penghargaan gereja uh, terhadap uh, apa yang sudah saya lakukan untuk hmm. masyarakat ya dan juga untuk kepentingan gereja itu nah hmm. tentunya uh, tidak ada tugas khusus ya tidak ada tugas khusus hanya ya secara moral kalau diminta untuk membantu kegiatan gereja hmm. dimanapun ya tentunya saya harus uh, tidak boleh tidak diharapkan tidak menyatakan tidak bersedia sih hmm. jadi sebisa saya lah gitu. hmm. Oke, Ini kan juga Pak saya melihat dari apa yang Pak Jonan lakukan untuk penyambutan kedatangan Paus Fransiskus dan juga kunjungan selama tanggal 3 sampai tanggal 6 kan ini luar biasa ya merhatikan hal-hal detil bahkan kalau di Singapura itu masih ada kalau saya lihat ya Pak kalau saya nggak salah itu ada polisi tidur masih ada tiga polisi tidur kalau di sini kan lancar banget gitu ya Pak. Yeah. Ada yang mau disampaikan nggak Pak untuk generasi muda selanjutnya yang mungkin nanti akan juga menjadi ketua panitia penyambutan seperti Pak Jonan Betul. untuk kedatangan Paus selanjutnya ada yang mau disampaikan? Terima kasih ini saya kira hari ini juga uh, Kompas TV juga tahu ya bahwa hmm. uh, banyak dari panitia itu merasa atau yakinlah bahwa uh, penugasan ini hanya penugasan sekali seumur hidup hmm. ya. Usia saya sudah 61 lebih. Hmm. Kalau nanti pausnya dua 20 tahun lagi datang ke sini mungkin saya sudah tidak relevan. Kalau masih hidup loh, hmm. ya. Jadi sudah 81 ya. Pak Lili Utama juga Usianya juga 59 kali ya kalau 20 tahun lagi 79 pasti nggak masuk di panitia dan sebagainya Nah bagi generasi muda saya menyarankan bahwa apabila ada kedatangan paus lagi di sini kita sebaiknya itu melayani dengan baik tanpa membuat paus itu jauh dari masyarakat itu yang penting ya karena seperti saya katakan ini selalu paus kalau berkunjung di satu negara itu yang pertama adalah kunjungan kenegaraan kepada pemerintah yang kedua adalah kunjungan apostolik, yaitu kunjungan kepada umat, ya. Yang ketiga itu kunjungan kepada masyarakat, hmm. ya. Jadi beliau itu tidak menganggap ini hanya khusus untuk orang Katolik, hmm. ya. Untuk bangsa dan negara. Nah, ini yang paling penting gitu. Hmm. Ya, memang persiapannya kalau acaranya belasan, ya sudah kita jalankan gitu. Hmm. Itu. John Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.